Oke teman-teman, masih bersama Cina TV, masih dari Pasar Sapi Pon Ambarawa di awal bulan Juli 2020, di hari Rabu Pon tanggal 1 Juli 2020. Oke, ini tempat di depan saya ini ada sapi-sapi bibitan atau sapi perdetan. Ini jenisnya ini jenis apa ya, jenis stroli apa-apa ya bos ya? Pak bos, ini jenis apa bos ya? Berenggolo ya, sapi bibitan jenis berenggolo. Ini harga berapaan bos? 8.500.000 ya. Jantan bos ya. Ini kira-kira usah berapa bulanan bos? 3-4 bulanan ya bos ya. Ini ada sapi bibitan jenis berenggolo. Ini harga 8.500.000 ya teman-teman. Ini usia sekitar 4 bulanan. Seperti ini sapinya. Oke, kita lanjut. Masih di sapi-sapi perdetan atau sapi bibitan, teman-teman. Singkir gobironan, bos. Harga berapaan ini, bos? Ini 7,5. 7,5 ya. Wah, ini harga 7,5-an ya. Usia 3-4 bulanan ya, bos ya. Berenggolo. Ini jantan ya teman-teman, bukan betina, jantan ini. Harga berapaan bos? Di 8 lebih mas. 8 juta lebih ya. Ini ada pekon ini. Sekitar usia 4 bulanan. Ini ada yang sangat bagus ini. Berapa bos ini bos? Ini bos. Ini 11.000 nih. 11 juta. Semetal ya. Yang ini berapa bos? Ini 10 juta. Terus yang ini? Yang ini? Ini 9 juta ini. 9 juta ya. Ini seperti ini. 11 juta. 11 juta ada sapi pekon. Yang ini 11.500.000. Yang ini ada PO. Harga berapaan ini bos? 9 lebih sedikit deh. 9 juta lebih sedikit ya. Ini usia berapa bulanan bos? Ini paling 3 bulan, 4 bulan. 4 bulanan ya, ini terus agak besar itu bos? Nah, ini 12 juta. 12 juta, berapa bulanan itu bos? Ini sudah 8 bulanan. Sudah 8 bulanan ya, ini ada sapi bibitan PO, jantan ini teman-teman. Ini 9 juta lebih, ya ini 12 jutaan ya bos ya? Ini dari Pasar Sapi Pon Ambarawa, di tanggal 1 Juli 2020. Bersama Cina TV. Oke, buat teman-teman yang baru saja bergabung, baru saja menyaksikan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukung, selalu menyimak dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya untuk mengikuti update video terbaru dari kami, Cina TV. Selalu menyajikan yang teristimewa, yang terhangat, yang terpopuler. Dari pasar ke pasar, dari peternakan ke peternakan, dari pasar terbesar di seluruh Indonesia. Oke, kita lanjut ke sapi berikutnya. Masih di sapi-sapi bibitan atau sapi perdetan jantan. Oke, kita lanjut. Gemuk bos, siapa bos? Ini 10-an ini. 10 jutaan ya bos ini. Ini harga 10 jutaan ini teman-teman. Seperti ini sapinya. Nah,
ada sapi PO lagi. Harga berapa, Pak Bos? Ini Pak Kajison ini. Harga pinter, Pak. 11 jutaan dong ya. Ini harga 11 jutaan ini. PO. Sapi berikutnya masih bersama Cina TV dari Pasar Sapi Pon Ambarawa, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Bisa TV ditanya teman-teman. Oke, kita lanjut ke sapi berikutnya. Masih bersama Cina TV. Nah, ini ada simetal apa ini? Ini ada kambing juga lewat ini. Ini ada pagan super, teman-teman. Ada sapi-sapi PO. Ini pipitan semua ini. Sate gulai tongseng, mantap kita ini. Mantap sekali ini. Ibunya lagi masak tongseng bang. Nah, inilah sapi-sapi pipitan dari Pasar Sapi Pon Ambarawa. Situasi dan kondisi dari Pasar Sapi Pon Ambarawa masih ramai sekali pasarnya, terutama di sapi-sapi kurbanan teman-teman. Untuk pembibitannya atau sapi betetanya agak sepi sekali ini. Oke teman-teman, kita review kami dari Pasar Sapi Pon Ambarawa.
di awal bulan Juli 2020 di hari Rabu Pon tanggal 1 Juli 2020 menyajikan yang spektakuler, yang istimewa, yang terhangat langsung dari Pasar Sapi Pon Ambarawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak sapi Indonesia. Rabu, peternak sapi Indonesia.